Tolong sertifikatnya diangkat semuanya, semuanya. Jangan diturunkan dulu, akan saya hitung. Jangan turun dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10, 1038, betul? Kalau nggak dihitung seperti itu, ya kan? Jangan-jangan yang hanya seremonial tadi yang 12. Enggak, saya ingin tahu betul, ingin lihat betul bahwa rakyat sekarang sudah pegang sertifikat. Pegang sertifikat ini harusnya itu 126 juta sertifikat bidang. Tetapi yang tahun yang lalu, sampai tahun yang lalu, yang bisa diberikan baru 46 juta. Ini masih banyak sekali. Di Jawa Timur tadi juga sudah dilaporkan oleh Pak Gubernur, oleh Pak Menteri BPN, bahwa tahun ini minimal akan diberikan kepada 500 ribu bidang sertifikat yang akan dipegang oleh rakyat. Kenapa sertifikat ini penting? Setiap saya ke provinsi, negara kita ini memiliki 34 provinsi, memiliki 516 kabupaten dan kota. Selalu saya ketemu di desa, di kampung, di daerah, rakyat selalu mengeluh masalah sengketa tanah antara rakyat dengan pemerintah, rakyat dengan perusahaan. Kenapa sengketa? Karena rakyat sudah menduduki lahan itu, tanah itu, ada yang 30 tahun, 20 tahun, 50 tahun, tapi nggak pegang apa-apa. Ada yang pegang memang letter C, letter D, tapi ada juga yang hanya pegang surat kepala desa. Itu bukan hak hukum, hati-hati. Oleh sebab itu terjadi sengketa. Di Jakarta ada yang satu bidang pemiliknya tiga yang aku. Ini seluruh Indonesia minimal 5 juta sertifikat harus keluar. Harian Surya, Spirit Baru, Jawa Timur.